Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapado inya-inya nini mama bundo kanduang saratos anak saudaro sa Minangkabau nan ambo hormati. Ambo mohon izin, ambo akan menyampaikan sesuatu yang menurut ambo sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih. Tanah nan cinta pusaka bundo nan daulunyo. Oh Minangkabau ku, tanah nan cinta. Iyalah, untuk apa pula dirubah provinsi Sumbar itu menjadi provinsi DIM, tuan? DIM itu kepanjangannya Daerah Istimewa Minangkabau, masa nak? Lejah-lejah di sana tu. Iyalah, ia tahu apa kepanjangan DIM itu, tuan. Tapi kita orang Minangkabau kan adalah istimewa juga dari dulu, mah. Mana pula provinsi Sumbar yang dirubah menjadi provinsi DIM? Salamoko yang mengatakan kita istimewa kan cuma kita sewarunya. Lai dia kui de orang lain kita kok istimewa. Alun tantu lai sana. Banyak kejadian. Minangkabau ku dilecehkan de orang masa sana. Adonan mengecekkan provinsi Dajjal. Adolo tu pejabat di pusat tu yang berkata, "Ah, semoga Sumatera Barat mendukung negara Pancasila." Itu kan melecehkan bana. Tak tentunya. Orang yang menghuni Sumatera Barat itu 95% orang Minangkabau. Pancasila itu dirumuskan oleh orang Minangkabau. Apa andai lu yang mengecek ke itu? Hanya lecehkan mana waktu? Kok sekadar tak itu seorang mengecek? Biasa saja itu tuan. Mengalami Minangkabau yang dijadikan provinsi? Biasa saja kecek sana. Tak tersinggung sana ada dirinya sebagai orang Minangkabau. Negeri sana dilecehkan dia orang dekat itu. Apa boleh kepatang kau? Gara-gara cik orang siswi SMK non-muslim pakai jilbab, keluar lo SKB juga menteri mencabut aturan sekolah yang mewajibkan pakai jilbab. Sewajiban itu kan cuma untuk siswi muslim. Yang non-muslim tak wajib lah. Di Minang kau dari dulu, Islam itu merupakan way of life. Jadi ada sana way of life. Sesuai jo ABS SBK, SMAM, adat bahasa di sarak, sarak bahasa di kita pula. Sarak mengatur adat memakai. Ada jale ada sana tu. Tapi nan sabana nyu sana. Pak aku kita ingin merubah Sumbar kau, provinsi Sumbar dirubah jadi provinsi DIM adalah untuk menjaga Minangkabau itu dari gempuran luar yang menggerus Minangkabau itu sendiri dan menjaga anak cucu juga kemenangan kita dari gempuran luar yang merusak moral serta menyelamatkan hak-hak tradisional masyarakat kita atas tanah ulayatnya dari kebrutalan ekonomi kapitalis. Sebab dengan keistimewaan yang kita dapatkan nanti, kita bisa mengatur internal rumah tangga kita sendiri. Itu sana, itu nasionalnya tu. Kau data tentang kerusakan moral tu sana. Populasi pelaku LGBT terbanyak berada di Sumatera Barat. Terbanyak di Indonesia, lihat tahu LGBT tu. Itu kelakuan kaum Nabi Lut. Sodomi. Kocik lagi ku astagfirullah. Mau dibilang menjali. Arisan set kena SLTA di Sumbar. Alakak parahnya tu ah. Aduh lu lagi kemah. Jali aku apa. Aku pun senak ku ah. Kondom bekas berserakan di pasir Jambak Padang. Dulu ku memang. Walaupun tempat mesum kau lah dibakar, tapi di tempat lain,
Pantang lagi orang. Katan pula tu. Aduh, lagi kemah? Kuah, polisi menangkap empat mahasiswa pelaku aborsi di Padang. Penjual obat keras aborsi di Padang beroperasi sejak tahun 2008 balik. Ada klinik aborsi di Padang asli jual obat aborsi. Ah, kelakuan tu ah. Ini parah, sabana parah. Praktek aborsi itu banyak pula dilakukan untuk orang yang hamil di luar nikah. Menangi bunuh kandung kita sana. Menangi bunuh kandung kita mencari perangai anak-anak yang terkait itu. Atau sana apa saja kerja sana selama kau? Alun lain masalah tanah ulayat awak. Yang dikadalin. Wah, kau istilah kadalin kau masuk minang awak aku. Dikadalin di orang-orang. Ya? Sampai balai ribu, sampai ratu hektar tanah di Sumbar sengketa. Ya? Abu punya banyak dapat literatur ke sana. Apa saja pemicu tanah ulayat di Sumbar tu. Ya. Atu selama kau mana saya sana. Sibuk mana sana tu. Tak terasa di sana Minangkabau kau mah. Makin jauh anjunya. Ha. Badik buruk mana sana jadi ya. Supaya indah anjunya terlalu jauh. Mualah kita pintih bersama-sama dari kini sana. Baca rumah mintihnya sebelum nanyik terlalu jauh tu. Ambo mengusulkan, menyarankan, highly recommended. Mari kita dukung gagasan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau ko. Bersama jo Pemprov DIM nantinya, kita jadikan ABS SBK, SMAM itu membumi di ranah bundo kita. Sehingga sabana-bana menjadi perilaku anak cucu jo kemanakan kita. Sarato segala orang Minang di wilayah Provinsi DIM tersebut. Bagaimana kira di sana? Kita jago bana nanti hak-hak masyarakat kita atas tanah ulayatnya. Kalau terpaksa tanah ulayat itu dikerajo sama kan, apalagi kerajo sama jauh orang luar, Pemprov DIM akan turun tangan untuk melindungi tanah ulayat tersebut. Dengan jalan, mengajaknya, mengajak kaum semuanya untuk penyertaan modal. Jadi tanah ulayat itu sebagai penyertaan modal. Tidak digadai puluhan tahun tak kaki ini tu. Boleh dikongkalingkong kan. Bersama juga Prof. Pemprov DIM nantinya, kita jago segala sumber daya alam kita untuk sebesar-besarnya kemaslahatan anak cucu dan kemanakan kita. Jangan sampai dikongkalingkong kan loh. Itu anak negara kita gigit jari selai. Kita gali dan kita kambangkan bana segala potensi sosial budaya dan ekonomi satiok nagari. Bahaya sana lah. Lelan tiangan soya. Basamu jo Pemprov DIM ko nanti jo. Banyak yang kita lakukan di rumah sana. Kita susun bana kurikulum pendidikan yang pas. Yang ma'agia peluang pencapaian ilmu dan teknologi. Tapi anak-anak didik itu tetap berkarakter ABS SBK. Kalau teknisnya nanti lah kita pikirkan. Pokok-pokok pikirannya sih dulu. Banyak dan bisa kita kerajuan tenang kalau kita berstatus di daerah istimewa. Karena itu mari kita dukung gagasan DIM itu. Kalau di istimewa kita, tentu kita bisa membuat terkait kuliah dong. Apa yang saya nak khawatirkan lagi? Oh, dunsanak-dunsanak kita yang ada di luar wilayah Sumbar kini akan merasa tersingkir. Mengapa lu harus merasa tersingkir? Provinsi DIM tu layak administrasinya sama di Sumatera Barat kini. Itu kan masalah administrasi saja. Administrasi kependudukan. Orang di Provinsi DIM nanti pakai KTP DIM lah. Orang Minang yang ada di Provinsi Riau, ya pakai KTP Riau lah yang tinggal di Riau mah. Tu halai. Ada pula kawan-kawan sana aku nak mengecehan. Minangkabau itu bukan wilayah administrasi. Minangkabau itu wilayah budaya dan pemikiran. Kerdil mana awak kalau Minangkabau itu jadi provinsi? Deh, mana lah berpikir teka itu sana. Yang menjadi daerah administrasi itu provinsinya. Tapi, kalau Minangkabau sebagai wilayah pemikiran, wilayah budaya, Pemprov DIM nanti insya Allah
akan ikut mengembangkannya. Kalau kompak kita sadonyo, kita jadikan budaya Minangkabau ko sebagai inspirasi bagi budaya-budaya dunia. Teka itu sana. Ah, teman tahu ya, Pak? Adolin nama tanya untuk ikut, Ma. Deh. Mentawai itu masuk provinsi Dim lah. Apa nanti takwian? Budayanya tidak sama aja budaya kita. Kini pun tidak sama dah kan? Okey-okey saja. Insya Allah dengan Dim akan takai itu juga soal budaya senak kita orang mentawai kemah. Apa nanti kita cemekan? Pemaksaan ABSS, BK, SMAM kepada masyarakat mentawai. Apa pula memaksakannya? Kalau ini tidak muslim, budayanya tidak sama lah. Aduh tu bro. Atau aduh lo, ambo mendengar kawan-kawan sana mengikut cekai ku. Ku ide din ku kan dibawa dari segelintir orang rantau setunya. Alah, iya. Alah, nado dalam pikirannya. Itulah sana, jangan berpikir negatif saya taruh. Ha? Tak pasulah buat cerita ke belakang seketik empat. Ya, untuk mengakuk Kerajo Gadang ko dibentuk BP2 DIM Badan Persiapan Provinsi DIM berdasarkan musyawarah tanggal 5-6-7 Februari 2016 di Hotel Balai Ruang, Jakarta Pusat. Pesertanya dari rantau Jawa, dari rantau Sumatera dan dari Rana. Jadi kakuk dia segelintir orang itu dah. Dari musyawarah itu disusun pengurus BP2 DIM yang terdiri dari orang di rantau dan orang di Rana. Jadi gagasanku tidak datang dari orang rantau saya ke sana. Aduh ketua LKAM, ketua MTKAM, almarhum. Aduh cendekiawan dari kampus. Aduh ulamanya. Itu dari ranah itu. Boleh. Jadi kalau aduh pikiran-pikiran negatif di kawan-kawan sana itu, ambo sarankan, buanglah pikiran negatif itu jauh-jauh. Indah ada gaya cukong dan membiayai BP2 DIM itu doh. Rapek-rapek dibiayai secara patungan dari pengurus. FGD-FGD dibiayai oleh pihak yang mengundang. Indah ada gaya partai politik yang mengendalikannya doh. Pengurus BP2 DIM itu karajo lillahi ta'ala saja sana. Demi kecintaan kepada Minangkabau. Alay. Jadi kok sana lai cinta ke Minangkabau? Mari kita perjuangkan provinsi daerah istimewa Minangkabau ko bersama-sama. Selasana, itu sudah yang bo dulu tanya. Ha? Salah dan janggalnya bo mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.